Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ketemu lagi sama Bu Min, kelas B1. Hari ini Bu Min akan memberi pelajaran. Sebelum memberi pelajaran, kita berdoa dulu yuk kepada Allah dengan baca Ulul Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Kalau baca yang baik, biar sama Allah doa kita dikabulkan, kita diberi anak-anak diberi jadi anak yang soleh-soleh. Baiklah anak-anak, tirukan Bu Guru ya. Coba tangannya diangkat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Baiklah anak-anak, kita baca Asmaul Husna. Dulu sudah diajari Bu Guru nomor 1 sampai 27. Sudah diafalkan, hafalkan sudah pinter. Berikutnya ditambah lagi nomor 28 sampai 32. Guru bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Halim. Ulangi lagi ya. Ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Halim. Dapatkan di rumah ya anak-anak ya. Yang baik kalau baca, tidak boleh buru-buru. Baiklah anak-anak, pelajaran yang kedua yaitu menggabungkan potongan dan penampangnya. Coba perhatikan, Bu Guru bacakan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil bermacam-macam sayuran, lalu potong dan amati penampangnya. Hubungkan gambar sayur dan penampangnya. Penampang itu potongan itu anak-anak ya. Jadi kalau ini gambar tomat, tarik di potongannya tomat seperti ini. Kemudian kubis, tarik ke atas penampangnya. Selesai. Nanti anak-anak seterusnya dilihat sampai selesai. Dilihat di halaman 16 di LKS. Nah, biar tidak biru, Bu Guru tulis. Begitulah anak-anak ya. Selamat mengerjakan. Jangan lupa kalau mengerjakan baca bismillah. Oke. Anak-anak yang manis, pelajaran yang ketiga yaitu nanti anak-anak menggambar di buku gambar ini. Ini kebetulan punyanya Anggita Basda ya. Nanti anak-anak bisa buka buku gambar yang masih kosong, anak-anak bisa beri garis menjadi 6 garis. Dan satu kotak, anak-anak bisa menggambar sayur. Kotak satu, sayur bayam, bule, nomor kotak dua, sayur wortel, dan selanjutnya. Oke anak-anak, dikerjakan di rumah. Jangan lupa kalau mau mengerjakan, baca bismillah. Oke. Anak-anak yang manis, tadi Bu Guru sudah memberi pelajaran 3. Jangan lupa dikerjakan di rumah.
Jangan lupa kalau mau mengerjakan tugas, baca bismillah dulu. Apa tadi nomor satu pelajarannya? Nomor satu, menghafalkan asma'ul husna. Nomor dua, menggabungkan buah bisa, sayur bisa, yang sudah dipotong. Kemudian yang ketiga, yaitu menggambar bebas, gambar sayur. Sayur apa saja boleh, tapi buku gambarnya digaris dulu menjadi 6. Satu kotak sayur wortel, satu kotak lagi sayur apa saja boleh, sampai 6 kotak. Itulah pelajaran yang sudah diberikan Bumin, dikerjakan di rumah. Dan anak-anak, kalau sudah selesai mengerjakan, jangan lupa berdoa dengan baca alhamdulillah. Berikutnya anak-anak, Bumin akan membaca surat Al-Asr, biar anak-anak mendapat ilmu yang manfaat maslahat fid dini wad dunya wal akhirah. Anak-anak jadi anak soleh solih. Tangan diangkat anak-anak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Shadaqallahul 'adzim. Doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Terima kasih anak-anak. Sampai ketemu lagi sama Bumin. Bumin doakan mudah-mudahan anak-anak jadi anak soleh-solehah. Sampai jumpa anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi